Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlin Husna. Ya, lurus ke sana ke arah Kukusan. Saya belok ke jalan Curug Agung. Ya, ini jalan Curug Agung. Baik pemirsa, sebelumnya bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Langsung saja pemirsa, di sini saya akan mengupdate tol Cinere Jagorawi seksi 3, progres jalan Krukut Raya. Baik, langsung kita lihat ke depan di jalan Krukut Raya. Apakah jalan Krukut Raya sudah dibuka dan lahan kemarin yang sempat belum dibebaskan, apakah sekarang sudah dibebaskan? Kita lihat ke depan dan saksikan terus videonya ya. Ya, ini di sebelah kanan jembatan Ali Krukut. Saya akan belok ke kiri dulu ya. Ini jalan Krukut yang terbaru yang nantinya akan jalan Krukut lama akan dialihkan ke jalan ini ya. Ini sudah selesai, sebelah kanan sudah dipasang pembatas atau pagar antara jalan non tol dan jalur tol ya. Di sebelah kanan ini adalah simpang susun Krukut. Ya, di sini sudah rapi. Di video saya juga sebelumnya saya sudah mengupload ini. Dan ini yang ke arah Sawangan, saya putar balik. Ya, kita balik lagi. Lurus ke depan ini nanti akan diputus, dialihkan arusnya ke jalan baru Krukut ini ya. Ya, ini di sebelah kiri jalur tolnya yang mengarah ke Kukusan atau jalan Lontar atau Tanah Baru. Ya, ini saya akan menuju ke sebelah ya, ke sebelah melalui jembatan Kali Krukut ini dan bertemu dengan jalan Curug Agung. Ya, ini jembatan Kali Krukut terus diperbaiki, terus dikerjakan ya pemirsa. Di depan ini sebelumnya di video saya, jalan ini belum tersambung ya lur. Yang ke kanan itu ke arah jalan Curug Agung. Ya, di sini pemirsa, ternyata di sini sudah di beton ini jalan baru Krukutnya, dan sebentar lagi akan dibuka ya. Yang ke kanan ini adalah jalan Curug Agung. Nanti saya akan lihat dari depan sana ya, karena di sini masih ditutup dan lahan yang di depan ini sudah mulai dikeruk ya, diratakan, karena itu juga merupakan jalur tol ya. Ya, ini terlihat di depan sedang diangkut atau digali ini lahan yang sempat belum dibebaskan, sekarang sudah dibebaskan. Yaitu jalur tolnya sudah di ini jalan Curug Agung ya. Ya, ini jalur tolnya yang sudah di rigid dasar ya, yang mengarah ke jembatan Kali Krukut depan sana ya. Dan jalan pengalihan Jalan Krukut yang baru ini sudah tembus
ya sudah tembus, sudah jadi, sudah dibeton juga di sini, dan lahannya ini sudah dibebaskan dan sebentar lagi akan dibuka pemirsa. Ya, sebentar lagi pasti akan dibuka. Baik, saya akan memutar melalui jalan Curug Agung ini. Saya akan lihat dari depan ya, dari depan, dari arah depan simpang susun Krukut untuk jalan baru tadi. Saya akan lihat karena jalan baru ini sudah di beton, sudah jadi, tinggal menunggu untuk dibuka dan arus lalu lintas di jalan Krukut Raya yang lama yang melintasi simpang susun Krukut itu akan diputus dan akan dialihkan arusnya, arus lalu lintasnya menuju ke jalan baru tadi. Ya, ini perempatan jalan Krukut Raya dan jalan Rawajati dan Curug Agung ya. Ya, ini saya belok kiri menuju ke simpang susun Krukut. Kita lihat jalan pengalihan atau jalan baru untuk jalan Krukut Raya. Ya, di sini belok kiri. Ini jalan baru jalan Krukut Raya. Tadi saya di depan sana ya, yang jalan Krukut atau jalan baru Krukut Raya yang sudah jadi, dan ini yang di bagian dekat dengan pipa gas. Jadi pipa gas di ada di sebelah kiri ya, ini simpang susun Krukut. Dan di depan ini adalah pertemuan antara jalan Curug Agung dan jalan Krukut Raya yang baru ini. Sudah dibeton dan sudah dibuka ini yang alat untuk pembetonan. Lurus ke depan itu ke arah jembatan Kali Krukut tadi. Dan di depan ini sedang dikeruk juga ya, yang lahan yang belum dibebaskan dan akhirnya sekarang sudah dibebaskan pemirsa. Ya, ini sebentar lagi akan dibuka. Nantikan video saya selanjutnya untuk mengetes jalan Krukut Raya baru ini. Terima kasih sudah menonton.